Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini Allah kembali memberikan kesempatan bagi kita menimba ilmu, meningkatkan iman dan takwa, memperbanyak pahala amal kebaikan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan barokahnya bagi kita. Kita mendapatkan petunjuknya di atas jalan yang hak. Semoga kita tetap istiqomah dalam iman dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik, hadirin sekalian, kita lanjutkan kajian kita masih pada bab sabar. Sekarang masuk hadis ke-32 dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, 32 sudah? Afwan. 33 dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yaqulullahu ta'ala ma li'abdil mu'min indi jaza'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu illa al-jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah ada seorang hamba yang mukmin dari hambaku, kemudian jaza'un idza qabattu safiyahu, aku pasti akan memberikan balasan, aku akan memberikan pahala apabila aku ambil orang yang dicintainya min ahli dunia, dari penduduk dunia. Seorang mukmin diuji oleh Allah dengan kematian dari orang yang dicintainya di dunia, baik itu suaminya, istrinya, orang tuanya, atau anak keturunannya, atau handai tolan yang dicintainya. Maka ketika summah tasabahu, orang yang ditimpa musibah kematian itu hanya mengharap ridho, pahala dari Allah atas musibah itu, illal jannah, kecuali aku akan berikan pahala surga. Kesabaran membuahkan surga. Sering seseorang tidak menyadari dalam suatu musibah terkadang ada tersembul hikmah, ada keinginan yang Allah inginkan dari musibah itu. Tapi yang bersangkutan ketika mati belum siap, pahalanya belum banyak, masih banyak berbuat dosa. Peringatan bagi kita, jangan sampai kita mati seperti itu. Tapi saya belum maksimal memeliharanya, merawatnya, tiba-tiba sudah keburuan mati. Peringatan bagi kita, agar kita lebih baik lagi dalam merawat orang-orang yang kita cintai. Artinya ketika Allah menguji kita dengan apapun, kesabaran itu yang menjanjikan kepada kita surga. Dan bagi seorang muslim, yakin bahwasanya ketika Allah timpahkan suatu musibah, pasti ada hikmah di balik itu. Karena enggak mungkin Allah menimpakan sesuatu kecuali keburukan. Hatta dikatakan itu azab sekalipun. Kita gandeng dengan hadis nomor 34 dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Bahwasanya dia, yakni Aisyah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit menular, yakni penyakit wabah, penyakit kolera, penyakit pes dan yang lain, ta'un. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa akhbaraha. Lalu Rasulullah mengabarkan tentang ta'un yang dimaksud oleh Aisyah. Apa itu? Annahu kana 'adzaban yab'athuhu Allah ta'ala 'ala may yasha'.
Sesungguhnya wabah penyakit taun, baik itu penyakit kolera, penyakit pes, atau penyakit-penyakit disentri, yang menjadikan mewabah itu adalah azab yang Allah utus kepada siapa yang Allah kehendaki. Betulkah ada azab di dunia? Di sini Rasulullah menggunakan kata-kata azaban, suatu azab yaba'athuhullah, yang diutus, yang diperintah dia oleh Allah, azab dari Allah. Sesungguhnya di dalam ayat Al-Quran, kalau kita memahami tentang kejadian di muka bumi ini, Allah hampir tidak menggunakan kata azab. Sebab azab itu hanya satu, neraka. Kalau toh azab itu Allah timpakan di dunia, itu sesungguhnya azab yang kecil. Azabil adna dunal azabil akbar. Azab yang kecil yang sebentar di dunia sebelum datang azab yang sangat besar. Apa bedanya? Azab di dunia hanya dirasakan sakit selama hidup, satu kali sudah. Tapi kalau azab di akhirat, di neraka, tidak ada lagi kematian. Maka di surat 32 ayat 21 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang azab. Itu Allah tidak mengadab sebagaimana adab di dunia itu azab yang terjadi di yaumil akhir. Surat Al-Ahzab, surat As-Sajdah ayat yang ke-21. Walanudziqannahum, dan sungguh benar-benar Allah akan menimpakan kepada mereka azabil adna, azab yang sekarang, azab yang dekat, yakni siksaan azab di dunia, bisa melalui sakit, melalui kematian, atau melalui tadi penyakit dan seterusnya, wabah dan seterusnya. Kapan Allah timpakan itu? Pasti selama ada di dunia. Dunal azabil akbar, sebelum datangnya azab yang besar. Apa itu azab besar kalau gitu, Pak? Neraka. Kalau gitu di dunia azab besar atau kecil? Kecil. Karena ketika terjadi di dunia tidak semuanya terkena. Tapi kalau sudah di neraka, ada yang enggak terkena. Di hadapan mereka mi waraihi jahannam, dihanakan neraka jahannam, dikepung, tidak bisa lolos sedikit pun. Tapi ketika ada azab di dunia, katakanlah sekarang lagi heboh virus corona, sudah kita bisa menghindar. Tapi kalau Allah kehendaki kena, enggak ada yang bisa menghindar. Maka ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa itu wabah ta'un? Ta'un itu salah satu azab, yakni azab yang kecil, diutus oleh Allah, diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada siapa yang Allah kehendaki. Jika Allah menghendaki suatu wabah terjadi di suatu negeri, terjadi, mudah bagi Allah. Kemudian kenapa Allah lakukan seperti itu? Kata Allah, faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Wabah penyakit itu Allah jadikan untuk orang yang beriman menjadi rahmat. Aneh apa enggak, Pak? Aneh apa enggak? Wabah itu rahmat, hanya untuk orang beriman makanya. Kalau enggak beriman bukan apa, azab. Tapi bagi orang yang beriman itu rahmat. Karena Allah tidak mungkin menurunkan azab untuk orang beriman. Yang Allah timpakan kepada orang beriman itu cuma siksaan kecil, teguran, bisa musibah, ujian, cobaan, peringatan, apapun namanya. Semuanya itu tujuannya satu, la'allahum yarji'un, supaya mereka ketika ditimpa musibah yang kecil di dunia mau kembali ke jalan yang benar. Dan setiap ada suatu wabah penyakit, itu kira-kira karena kesalahan siapa? Manusia. Maaf, di negara Cina sana, wabah corona yang katanya sudah sampai ribuan, bahkan akan mengancam jutaan. Akibat apa terjadi virus itu? Karena makanan yang tidak terpelihara. Na'udzubillah, di mana, apa yang dimakan di sana? Cara makan kayak binatang. Binatang mentah masih hidup, digerogot, dimakan. Tikus dimakan, ular dimakan, anjing dimakan, babi dimakan, gak peduli. Bahkan bayi yang mati dimakan. Itu kan jelas, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana keadaan. Maka itu terjadi kerusakan akidah. Akibat kerusakan akidah apa yang terjadi? Bagi Allah mudah timpakan musibah, rusak akhirnya ketatanan dunia ini.
Karena kesalahannya sebetulnya Allah menawarkan kembali ke jalan yang benar. Tapi mungkinkah orang-orang kafir sadar? Tidak. Ini bagi orang beriman, mari kembali ke jalan yang benar. Yang jelas setiap apapun musibah yang Allah tetapkan, jangan salahkan siapapun, salahkan diri sendiri. Karena itu akibat kesalahan perbuatan tangan-tangan manusia. Surat Ar-Rum, surat 30 ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah nampak betapa banyak kerusakan-kerusakan di muka bumi ini, disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia, kerakusan manusia, kejahatan manusia, kesalahan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu. Allah timpakan siksaan di dunia itu akibat perbuatannya sendiri. Itu tadi, makan tidak pernah pakai aturan, hidup seenaknya, berbuat seenaknya. Maka ditimpakan bencana di mana-mana, kemhingga kerusakan di mana-mana terlihat di daratan, di lautan oleh kita. Itu semua kata Allah perbuatan tangan manusia sendiri. Kenapa Allah timpakan itu? Kembali di ujung ayatnya, tujuannya sangat indah. La'an lahum yarji'un, supaya kembali ke jalan yang benar. Jadi bagi orang beriman, wabah itu menjadi apa tadi? Rahmat. Jika mau kembali ke jalan yang, nah kalau enggak mau kembali ke jalan yang benar, azab di dunia sampai nanti laknat yaumil akhir. Kalau sudah diazab di neraka, lalu siapa yang bisa menolong? Maka dikatakan oleh Rasul tadi bahwasanya azab yang dikatakan azab oleh Rasul, penyakit menular tadi, dia menjadi rahmat bagi orang-orang beriman. Falaisa min abdin yaqa'u fit ta'un, maka barang siapa seorang hamba yang terkena wabah penyakit ta'un, fayamkusu fil baladi, tetapi dia tidak ingin lari, tetap dia tinggal di negerinya, sabiran muhtasiban, lalu dia tetap sabar di negerinya itu semata-mata hanya mengharap pahala dan ridha Allah. Kenapa enggak boleh keluar? Contoh Pak, ini sebuah negara, ini adalah sebuah wilayah, di sini ada wabah, yang hadir di sini semua kena wabah, ada di antaranya yang belum kena wabah tapi sudah mulai terindikasi kena wabah, pengen kabur dari tempat ini, madorotnya banyak gak? Apa yang terjadi ketika dia pindah ke tempat yang lain? Nah, diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya, sabar di sini, mati dong. Alah, mati cuman sekali kok, mati cuman sekali, tapi hidup dua kali. Loh, bukankah kita dulu mati? Mati yang pertama Allah belum ciptakan kita, kita gak merasakan. Tapi nanti kalau kita lari, berarti kita enggak taat. Berarti kita tidak sabar. Kalau sudah terkena penyakit, tapi kalau belum, kita di negara tangga silakan. Tapi yang terkena wabah, kata Rasulullah, tidaklah seorang hamba terkena wabah, terjangkit penyakit ta'un, kemudian dia tetap fayam kusufi baladihi, tetap tinggal di negerinya, di tempat wabah itu terjangkit ketika kalian telah kena wabah, sobiron, dengan penuh kesabaran, muhtasiban, yakni dengan mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ampunan dari Allah, ya'lam annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, dan dia sadar mengetahui sebenar-benarnya tidaklah musibah yang Allah timpakan kepadanya kecuali karena sudah dituliskan kepada Allah untuknya. Adakah manusia kena musibah enggak ditetapkan Allah? Dia sadar mengetahui, dikatakan ya'lam annahu yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dia mengetahui, mereka mengetahui bahwasanya musibah yang Allah tetapkan kepadanya itu sudah ditulis atasnya. Kapan musibah Allah tetapkan kepada kita sudah tertulis? 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi dalam hadis riwayat Imam Muslim. 40 tahun sebelum Allah ciptakan Adam, semuanya telah terjadi yang Allah tuliskan bagaimana kita nasib anak-anak Adam. Allah sebutkan di surat 57 ayat 22 dan ayat 23.
ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Ada dua di sana. Ada musibah yang terjadi di muka bumi, gunung meletus, tsunami, banjir bandang, gempa bumi, apapun, tanah longsor, pohon tumbang, terjadi di mana-mana, kabut dan seterusnya, angin topan, itu menimpa di bumi. Itu sudah Allah tetapkan 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Wala fi anfusikum, atau musibah yang menimpa dirimu sendiri, yang mengenai kita, musibah qadarullah yang terjadi pada manusia. Kapan Allah tetapkan? Diriwayatkan dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, ketika Rasulullah Mi'raj, Rasulullah mendengar Nabi Musa berbantahan dengan Nabi Adam. Nabi Musa protes kepada Nabi Adam, "Ya Adam, bapak kami, sesungguhnya gara-gara engkau terjerumus oleh gangguan setan, lalu engkau diusir oleh Allah dari surga, akhirnya kami anak keturunannya tidak di surga. Coba kalau kamu enggak terganggu, kita tetap di surga," kata Musa. Nabi Adam kemudian mengatakan, "Ya Musa, apakah engkau hendak menyalahi takdir Allah yang telah ditetapkan kepada kita 40 tahun sebelum aku diciptakan? Bukankah engkau berbicara langsung kepada Allah? Allah berfirman langsung kepadamu di Bukit Tursina. Itu pun takdir Allah. Apakah engkau hendak protes terhadap takdir Allah yang sudah ditetapkan 40 tahun sebelum aku diciptakan?" Mendengar kata-kata itu, Musa terdiam. Apa artinya? Wala fi anfusikum, takdir yang Allah tetapkan, musibah yang menimpa kita melalui apapun, itu tidak mungkin tidak kecuali terjadi. Kenapa? Illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Sudah ditulis oleh Allah di kitab Lauhil Mahfuz sebelum Allah mewujudkan kita. Inna dzalika 'alallahi yasir. Bagi Allah itu sangat mudah. Makanya ada penyakit ini, penyakit itu, wabah ini, wabah itu. Bagi Allah mudah, tapi kembali, bukan semata-mata Allah zalim kepada manusia. Justru karena kezaliman manusia, Allah menegur untuk kembali ke jalan yang benar. Maka bagi orang-orang beriman, itu rahmat jika mau kembali ke jalan yang benar. Kenapa Allah sampaikan ayat 22? Dijawab oleh Allah sendiri di ayat 23. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah sampaikan ayat 22 bahwa ketetapan yang Allah tetapkan bagi kita, kita enggak bisa menghindar. Ini sudah pasti terjadi, kapanpun, dimanapun. Maka Allah sampaikan supaya kamu, apabila tertimpa sesuatu yang buruk, luput dari kita, yang kita nikmati, yang kita inginkan, yang kita sayangi, jangan terlalu bersedih hati, jangan terlalu berduka cita. Apapun yang luput itu ketetapan Allah. Sebaliknya, kamu dikasih nikmat, dikasih kebaikan, wala tafrahu bima atakum, jangan terlalu bangga, senang hati, lalu kamu lupa sama Allah, akibat yang Allah berikan kepada kamu. Jika kamu lupa kepada Allah gara-gara kamu susah, atau lupa kepada Allah gara-gara kamu nikmat, lalu kamu tidak bersyukur, lalu kamu tidak bersabar, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Karena maaf Pak, ada sebagian orang ketika luput kenikmatan ngambek lalu lupa sama Allah. Ada pula yang ketika luput kenikmatan dia dekat dengan Allah, giliran dikasih sukses ngawur. Ada atau ada? Oh banyak. Surat 22 ayat 11. Wa minan nas may ya'budullah ala harfin. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah, ibadah kepada Allah. Dia salat, dia puasa, dia zakat, dia ibadah. Ala harfin, tapi imannya adanya di pinggir, di tepi. Apa yang dimaksud iman di tepi? Dia ibadah bukan karena Allah, tapi karena yang dicita-citakan, dunia. Maka apa yang terjadi ketika dia dapat dunia?
fa'in asabahu khairun, maka ketika dia diberikan nikmat yang baik, diberikan musibah yang khair, yang baik-baik, dikasih nikmat, dikasih sehat, dikasih sukses, atma'an nabi, dia tetap tumakninah dalam ibadah, dia tetap dalam ketaatan, diseneng ibadah karena semuanya dapat. Seakan-akan memang saya ibadah biar dapat dunia. Apa yang terjadi ketika kesulitan didapatkan? Wa in asabathu fitnah, ketika Allah timpakan baginya fitnah, ujian yang buruk di dunia, cobaan yang buruk di dunia, apa yang terjadi? Anqalaba ala wajhi, dia berpaling ke belakang, dia palingkan wajahnya ke belakang, bahkan dia tinggalkan Allah lalu berlaku kesyirikan, mintanya bukan sama Allah lagi. Kemana? Ke dukun, ke ajengan, ke kuburan, ke benda keramat, keris, batu, cincin, itu dikatakan bisa memberikan kebaikan. Kesyirikan yang terjadi. Orang yang berpaling dari Allah seperti itu rugi atau rugi? Rugi berapa kali, Pak? Double. Khosirat dunya wal akhirah. Rugi dunia akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itu orang yang paling nyata ruginya. Rugi double dunia akhirat. Kenapa? Karena dia mengingkari Allah. Di saat susah dia ngambek. Maka kadang-kadang orang yang imannya di tengah ini, dalam keadaan ngambek Allah kasih. Di saat dia ingat Allah lalu minta-minta kemudian dikasih, biasanya lupa diri nanti setelah dapat sukses. Allah gambarkan di surat 10, surat Hud ayat 12. Surat 10, surat Hud ayat 12. Fa'idha massal insanu durrun da'ana. Maka adapun manusia ketika ditimpa sebuah kesulitan. Afwan, surat Hud surat 11. Jazakallah. Surat Yunus, afwan, surat 10. Saya katakan tadi surat 11 ya, surat Hud. Surat 10 yang benar. Ayatnya ayat 12. Surat Yunus ayat 12. Fa idza massal insanu durrun da'ana. Maka adapun manusia ketika ditimpa suatu kesulitan, kesusahan, dia berdoa kepada kami. Li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. Berdoanya dalam keadaan apa? Berbaring ingat Allah, duduk ingat Allah, berdiri wis nempel terus, minta 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 karena dunia tadi yang diinginkan. Apa yang terjadi ketika diberikan kenikmatan? Falamma kashafna anhu durrahu, maka ketika kami telah cabut kesulitan itu darinya, lalu diganti oleh Allah kenikmatan yang datang darinya, yakni dari Allah, apa yang terjadi? Marraka allam yad'una ila durrim massah. Orang itu kembali berpaling dari Allah, seakan-akan suksesnya ini bukan karena Allah, seakan-akan dia pernah merasa berdoa kepada Allah. Sukses itu seakan-akan karena dirinya, maka dia berpaling dari Allah. Kalau ada orang seperti ini, kira-kira bagaimana? Apa yang terjadi kira-kira? Orang itu pasti menganggap baik apa yang kadzalika zuyyinal musrifina ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak mengetahui, orang-orang yang melampaui batas. Maka ketika melupakan Allah diingatkan, coba sadar atau marah? Marah, Pak. Itulah orang-orang melampaui batas. Maka apapun yang dia perbuat menganggap baik. Bahkan kadang-kadang bukan hanya sekedar berpaling dari Allah, kesombongan timbul. Maaf, ada kata-kata gurau yang sangat-sangat tidak tepat. Wih, bapak, wih, ibu, wih, solehnya, wih, pinternya, wih, anak bapak, ih, siapa dulu dong. Kadang-kadang gurau seperti itu melampaui batas. Pernah gak kayak gitu? Maaf, biasanya kalau bapak-bapak gak suka gurau gitu, ibu-ibu tuh yang suka pada. Ibu cucunya cakep amat, lincah amat, ih, siapa dulu dong neneknya. Lah, memang lincah gara-gara si nenek. Ih, pinter banget anak ibu, siapa dulu dong mamahnya. Demi Allah, itu kata-kata durhaka. Seakan-akan menyatakan apa? Iya, karena saya dia begitu.
lalu dikemanakan Allah? Bukankah ini terjadi masya Allah karena Allah? Maka orang yang mengucapkan itu bentuk kesombongan. Surat 39, surat Az-Zumar ayat 49. Surat 39, surat Az-Zumar ayat 49. Wa idza massal insanu durru da'an. Adapun manusia ketika ditimpa suatu kesulitan dia berdoa. Wa idza khawalnahu ni'matan minna. Ketika kesulitan itu telah kami cabut, lalu kami gantikan kenikmatan yang datangnya dari kami. Qalu, bahkan mereka berani mengatakan, innama utituhu ala ilmin. Sesungguhnya aku diberi kenikmatan ini semata-mata karena kepintaranku. Ah, kamu mah cuma lulusan lokal, aku dong interlokal. Interlokal apa? Ya Allah, memang lulusan internasional beda dengan lulusan lokal. Oh iya dong, di sana kan. Itulah sombong. Seakan-akan ilmu Anda yang hebat. Bukan, karena Allah yang memberi. Otak Anda siapa yang ngasih? Anda bisa berjalan, belajar dan seterusnya, siapa yang memberikan kelengkapan tubuh? Kenapa Anda sombong dengan otak yang Anda miliki? Cuma titipan kok. Suatu ketika Allah putar tuh, ada penyakit sekarang namanya Alzheimer. Profesor, dokter paling cerdas, lupa semua tuh. Kenapa terjadi? Karena dia sombong, dia melupakan Allah. Enggak, maka ujungnya ayatnya Allah katakan apa? Bal huwa fitnah walakinna aktsarahum la ya'lam. Bahkan yang kamu dititipi oleh Allah di dunia ini, hartamu, kekayaanmu, pangkatmu, kepintaranmu, ilmu, itu cuman fitnah, cobaan dari Allah. Kebanyakan manusia tidak na'udzubillah. Di ujung hadisnya, ketika tadi dia katakan bahwasanya dia sabar semata-mata mengharap pahala dari Allah, dan dia tahu bahwa musibah yang Allah tetapkan kepadanya itu memang sudah ditetapkan Allah baginya. Maka kalau itu yang dilakukan, illa kana lahu mithlu ajri syahid. Orang-orang yang mati dalam terkena wabah di negerinya, sabar di negerinya, tidak ingin keluar dari negerinya karena yakin ini ketetapan Allah, meninggal kena wabah masuk kategori syahid. Maka dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Huzaifah ibn al-Yaman dan Abu Hurairah, Rasul bersabda, mati syahid ada lima. Dikatakan syahid ada lima. Satu, orang yang terkena itu tadi ta'un, terkena wabah penyakit menular, lalu dia bersabar, tidak ingin keluar dari tempatnya, lalu mati syahid. Yang kedua, al-mabtun, wanita-wanita yang melahirkan lalu meninggal karena sakit perut, maka orang-orang ini pun syahid. Yang ketiga, orang-orang yang mati tenggelam ketika mencari nafkah di laut atau terkena banjir bandang dan seterusnya, lalu dia tenggelam, lalu dia betul-betul ketika itu mati dalam keadaan iman, syahid. Yang keempat, orang yang mati karena bencana, orang yang mati karena musibah, apakah tanah longsor, gempa bumi, angin topan, badai, tsunami, semuanya itu dia tidak ingin tapi Allah tetapkan kena kematian, syahid. Empat syahid ini, syahid di luar peperangan, maka empat syahid ini tetap dia harus diurus jenazahnya, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, dan mereka tetap akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun syahid kelima adalah orang yang pergi berperang ke medan perang semata-mata mengharap ridha Allah, li'ilai kalimatillahi hiyal ulya, menegakkan kalimat Allah yang paling tinggi. Maka syahid ini yang paling tinggi kedudukannya. Nanti di saat gugur di medan perang, enggak usah dimandikan, enggak usah dikafankan, enggak usah disolatkan, masuk ke kubur dalam keadaan berlumuran darah. Nanti darahnya menjadi syahid di hadapan Allah. Yang seperti ini masuk surga tanpa hisab. Makanya jumlahnya cuma sedikit. Dimonopoli oleh siapa? Para sahabat. Karena sahabat itu luar biasa iman. Tapi marilah kita, yang terpenting kita syahid. Adapun dihisab atau tidak, tiap manusia dihisab. Hanya para sahabat yang sudah dapat jaminan Allah melalui Rasulullah
dan diantaranya bukan hanya sahabat, siapapun yang mau mengikuti geraknya sahabat, jalannya sahabat, insya Allah bidah syahid. Yang kelima, meskipun tidak melalui peperangan, asal betul-betul menjaga iman dan takwa yang sebenar-benarnya. Yang terpenting, kita tergolong orang-orang yang mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadis ke-35. Dari Anas, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha azza wa jall, sesungguhnya Allah azza wa jall qal, berfirman, idza talaitu 'abdi bi habibataihi, apabila aku ambil, aku cabut dari hambaku dua yang dia sangat cintai, fasabara, lalu dia bersabar, awattuhu minhuma aljannah, maka ketika dia mau bersabar, aku pasti akan menggantinya dari dua yang dicintainya itu di surga. Apa sih yang dimaksud bihabibatain, dua yang dicintai? Para ulama telah sepakat yang dimaksud adalah mata, dua buah mata, sepasang mata. Kenapa sangat dicintai? Sebab nikmatnya hidup manusia di dunia yang paling utama ketika dia bisa melihat. Coba Pak, konglomerat kaya luar biasa, rumahnya indah, mewah, megah luar biasa, mobilnya, hartanya melimpah ruah, walau istrinya cantik-cantik, anaknya cantik dan keren, bisa lihat apa enggak? Di mana nikmatnya? Dua nikmat mata ini, jika Allah subhanahu wa ta'ala mencabutnya, lalu dia bersabar, maka aku ganti di surga, pasti masuk surga. Kalau bersabar, subhanallah, sebetulnya orang buta luar biasa. Ini keuntungan yang luar biasa jika bersabar. Maaf, suatu ketika saya khilaf, tahun berapa saya khilaf, tapi saya masih ingat kejadiannya. Sekitar apa 4 atau 5 tahun yang lalu, saya mengisi kajian, qadarullah yang hadir semua tunanetra. Ada yang tunanetra dari lahir, ada yang tunanetra setelah dewasa karena glukoma dan seterusnya. Tapi 99% tunanetra. Tapi ada pula yang bisa lihat cuman samar-samar. Di saat memberikan kajian, saya memberikan kajian sekitar 1,5 jam, lalu diadakan tanya jawab. Ada seorang laki-laki tunanetra duduknya di baris kedua. Setelah tanya jawab, dia kemudian maju ke depan, dianterin oleh temannya. Bertanya, tunjuk tangan. Saya di sini, dia nanya ngadepnya kemana. Kenapa? Suara mic kesana. Kan dia orang tunanetra, gimana kira-kira? Ah, pendengaran. Jadi dikiranya kesana. Dibelokin lagi oleh temannya. Pertanyaannya sederhana. Afwan Pak Ustadz, saya pernah mendengar seorang Ustadz ketika ngaji menyampaikan, orang-orang yang di dunia matanya buta, kalau sabar, kalau taat, tetap ibadah, katanya nanti bisa lihat ya Pak Ustadz. Mendengar pertanyaan itu saya bergetar. Astagfirullah. Lalu pertanyaan Bapak, iya, kata saya, kata teman-teman, kata saudara yang matanya bisa lihat, saya punya anak cakep Pak Ustadz, tapi saya cuma bisa megang hidungnya, saya enggak lihat. Istri saya buta juga Pak Ustadz, tapi alhamdulillah saya bisa bersama. Betulkah saya betul-betul bisa melihat? Saya katakan, insya Allah, jika Bapak bersabar, saya sampaikan hadis ini. Apabila seorang hamba diambil oleh Allah dua yang dicintainya lalu bersabar, Allah jamin baginya surga dan Allah akan ganti penglihatan itu normal di surga. Betul Pak Ustaz, saya nanti bisa lihat, lihat anak saya bisa lihat keindahan. Insya Allah Pak, yakinlah dengan janji Allah. Allahu Akbar. Yang menjadi bergetar hati saya, sujud syukur Pak. Sujud syukur. Ya Allah, alhamdulillah, akhirnya nanti saya bisa melihat. Sepanjang hidup dia lahir enggak pernah bisa lihat. Nanti di akhirat bisa lihat, dia sujud syukur. Lalu bagaimana dengan kita? Bukan
Bukankah Allah kasih mata kita, terkadang mata kita melihat sesuatu yang tidak halal? Sungguh beruntung ketika Allah cabut mata seorang hamba, bebas dari maksiat. Barangkali kita keluar rumah maksiat, naik mobil maksiat, di kantor maksiat, di mana-mana maksiat. Allahu Akbar, ini tempat maksiat. Sungguh saat itu saya, ya Allah, begitu kaku. Tanpa terasa banyak jamaah yang menangis. Saya hanya keluar, saya duduk dari tempat kajian. Saya peluk orang itu, "Bapak bersabarlah." Satu kata, "Pak Ustaz, doain saya bisa istiqomah." "Saya doain juga ya Pak, semoga saya istiqomah dalam dakwah dan ilmu saya bisa dipegang dari sana." "Amin Pak Ustaz, kami sama-sama doakan." Saya dudukkan kembali. Tersenyum wajahnya Pak. Seumur hidup dia tidak melihat. Saya tanya, "Berapa usia Bapak?" "57 tahun. Anaknya 3, perempuan 2, laki-laki 1. Normal semua anaknya. Allahu Akbar. Tapi saya tidak bisa melihat cantiknya anak saya. Saya cuma bisa meraba. Ya Allah." Bapak Ibu sekalian, tidakkah kita mau bersabar dengan ujian yang kecil? Kita hanya diuji mungkin dari harta, mungkin dari kesusahan hati, lingkungan dan sebagainya. Tapi subhanallah, bukankah Allah kasih nikmat kita mata? Alam naj'alahu 'ainain, bukankah Allah kasih dua kalian dua mata? Wa lisana wa syafatain, Allah kasih satu bibir, Allah kasih dua bibir dan satu lidah. Tidakkah kita mensyukurinya? Semoga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersabar. Amin ya rabbal. Mari kita lanjutkan. Hadis ke-36 dari Atha bin Abi Rabah, beliau berkata, semoga Allah meridainya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, telah berkata kepadaku Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, ala urika imra'atan min ahli al-jannah. Atha bin Abi Rabah ketika ditanya oleh Abdullah bin Abbas mengatakan, "Hai Atha, mau enggak aku tunjukkan kepadamu seorang wanita dari penghuni surga? Ada seorang wanita yang Rasul sudah jamin ini penghuni surga." Faqultu, maka aku berkata, "Bala, tentu saja." Maka qala, maka ketika itu Abdullah bin Abbas berkata, "Hadhil mar'ah as-sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat." Tutuh perempuan hitam itu, seorang budak wanita hitam, dia pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang terjadi di saat dia datang menemui Nabi? Faqalat, wanita hitam tadi berkata kepada Nabi, "Inni usra', ya Rasulullah, aku terkena penyakit, yakni penyakit ayan. Wa inni atakasyaf, dan apabila aku sedang berjalan, aku diutus tuanku, aku bekerja mencari sesuatu, lalu penyakit ayanku kambuh, auratku tersingkap." Jadi maaf, seorang wanita budak berwarna kulit hitam, auratnya tersingkap, lalu dia malu. Malu sama siapa? Allah. Malu karena hitamnya? Tidak, karena tersingkap auratnya. Sekarang saya tanya, seorang wanita sedang terkena penyakit ayan, di saat ketika itu kejang-kejang, aurat tersingkap, bagian betisnya mungkin sebagian paha tersingkap, itu pamer aurat atau enggak sengaja? Malu dia kepada Allah. Bagaimana zaman sekarang para wanita enggak punya malu di hadapan Allah? Bukan tersingkap, menyingkapkan diri. Betul apa betul Bapak Ibu sekalian? Ini wanita berkulit hitam, dia malu ketika tersingkap. Maka ngadu sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku terkena penyakit ayan. Apabila ayanku kambuh, aku tersingkap." Maka yang diminta adalah, "Fad'ullah ta'ala li." Wahai Rasulullah, tolong doakan aku kepada Allah Ta'ala. Jadi maksudnya doakan apa? Sembuh penyakitku, biar aku gak tersingkap lagi. Jadi bukan karena malu tersingkap auratnya, bukan minta didoakan sembuhnya, supaya enggak kelihatan auratnya. Sehat bukan supaya nikmat, supaya enggak kelihatan. Tujuannya mulia apa enggak?
Apa yang ditawarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal, Rasul kemudian bersabda, "In syi'ti sabarti walakil jannah." Wahai wanita budak hitam, kalau kamu mau sabar, kamu dapat surga. Kalau kamu mau sabar, kamu dapat surga. Wa in syi'ti da'altullahu ta'ala ayyu'afika. Tapi kalau kamu mau, aku doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan. Jadi ada dua tawaran nih. Tetap ayan, sabar, meskipun ada resiko tersingkap, tapi dapat sur. Atau kamu tetap minta didoakan sembuh. Saya tanya kepada bapak dan ibu, sakit bertahun-tahun, kemudian ditawari sabar dapat surga atau sembuh sekarang, pilih mana? Jujur, sembuh. Bapak, ya Allah, wong kedukun aja bisa kok, ke negeri kafir miliaran juga bisa koknya untuk sembuh. Sampai-sampai untuk sembuh ninggalin ibadah, oke. Kenapa? Karena manusia tidak rela dengan penderitaan dunia, sebab dia tidak membayangkan ada kemudahan yang Allah tawarkan. Maka di saat itu si wanita tadi dikasih dua pilihan, enggak pakai mikir, Pak. Langsung pikirannya singkat, surga. Maka si wanita tersebut ketika ditawari itu cuma satu mengatakan, faqalat asbiru, aku sabar aja deh, aku pengen masuk surga aja lah. Dah, dunia cuma sekali, penderitaan cuma sekali, aku hanya pengen surga. Tapi kemudian karena dia tidak didoakan oleh Rasul sembuh, berarti tetap kambuh apa tidak? Saat kambuh kesingkap atau tidak? Lapor lagi kepada Rasulullah. Faqalat, lalu wanita tadi berkata kembali, ini atakasyaf, ya Rasulullah, aku sih sabar dengan penyakit, tapi kalau tersingkap lagi gimana? Kalau aku ayahnya kumat kambuh, auratku tersingkap lagi. Rasulullah kemudian mengatakan, fad'ullah alla atakasyaf, maka berdoalah agar kamu tidak tersingkap. Rasulullah berkata, ya Allah, apabila penyakit ayan ini kamu, ya Allah, jangan kau singkap auratnya. Tapi Rasulullah kemudian apa? Fada'alaha, suruh dia berdoa kepada Allah. Rasul mendoakan, tapi usaha. Gimana caranya? Pakai pakaian dalam yang lebih banyak lagi. Di saat nanti di tengah jalan ayan, kumat, ketika tersingkap, auratmu tetap terkendali, tertutup. Allahu Akbar, di mana kesabarannya wanita ini? Ketika dia lebih baik terkena penyakit daripada sembuh. Demi apa? Kenapa? Karena para sahabat, sahabiah, apalagi para nabi dan rasul, yakin kesulitan itu cuma ada satu kali. Coba bapak ibu buka surat Al-Insyirah, surat Asyar, surat 94, ayat 5 dan ayat 6. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Coba perhatikan ayatnya, Pak. Fa inna, maka sesungguhnya, ma'a bersama, al usr, satu kesulitan, sebuah kesulitan, yusra ada kemudahan. Inna sesungguhnya, ma'a bersama, al-usri bersama satu kesulitan yang sama, usra ada kemudahan yang lain. Apa maksudnya? Usr sulit, susah. Di situ Allah menggunakan kata usr dengan kalimat tambahan apa? Alif lam. Kalau sesuatu kata, baik kata benda, kata kerja, kata keadaan, kata sifat, ditambah alif lam di depannya, berarti menjadi apa? Nakirah atau ma'rifah? Apa maksudnya ma'rifah? Sudah dikenal, pasti. Baitun, rumah. Setiap rumah baitun. Tapi kalau sudah al-baitu, rumah itu sudah dikenal itu, yang itu. Hadihil bait, ya rumah ini. Al-masjidun, masjid. Masjidun, masjid dimanapun. Tapi kalau sudah al-masjidu, bukan masjid dimana-mana, yang ditunjuk. Jadi maksudnya para ulama ahli tafsir mengatakan, setiap Allah memberikan kepadamu satu kesulitan yang sama, ma'rifah, kesulitannya A, maka Allah kasih kemudahan dua. Karena apa? Yusronya enggak pakai alif lam.
Jadi yusronya belum ma'rifah, nakirah, umum. Satu kesulitan ini dapat satu kemudahan, satu kesulitan yang ini kemudahannya yang lain. Jadi maksudnya apa? Setiap satu kesulitan akan ada dua kemudahan, bahkan lebih. Kira-kira menurut bapak dan ibu, apa maksudnya satu kesulitan ada dua kemudahan? Apa maksudnya? Makna pertama, dan ini adalah makna yang paling baik, bahwa kesulitan itu hanya sekali, satu. Sulitnya dunia bagi orang beriman. Bukankah dunia ini hanya sekali kita? Sulit itu cuma satu. Sesulit apapun manusia puluhan tahun hidup di dunia, yaitulah sulitnya dunia. Satu kesulitan di dunia, Allah tawarkan dua kemudahan. Kemudahan apa? Dunia dan akhirat. Ini loh tawaran Allah. Satu kesulitan dunia, Allah tawarkan dua kemudahan, dunia dan akhirat. Kemudian, apakah kesulitan di dunia itu hanya satu? Kesulitannya hanya satu di dunia. Tapi apakah kesulitan dunia hanya satu? Banyak ragamnya. Sulit melalui apa? Harta, kekayaan, kedudukan, pangkat, jabatan, bisnis, usaha, dan seterusnya. Bisa. Fisik, sakit, kematian, atau bencana. Bisa. Semua kesulitan itu jika dilihat di dunia, satu kesulitan yang menimpa kita di dunia ini pun Allah tawarkan dua kemudahan atau lebih. Contoh, ada orang sedang usaha butuh modal, sulit nari modal, gak dapat-dapat. Padahal tawarannya kalau modalnya gede usahanya cepat sukses. Akhirnya Allah uji dengan kesulitan gak dapat modal, akhirnya dapat duit cuman kecil. Dia usaha kecil-kecilan, misalkan dagang somai, dagang bubur bayi, atau apapun. Tapi bersabar, bersabar, bersabar. Kemudahannya bagaimana nanti? Subhanallah, dari lapangnya waktu mencari ilmu, bisa tetap hadir di masjid, mencari kajian, bisa tetap beramal. Akhirnya tambah-tambah, hidupnya nikmat, keluarganya jadi rukun, sama-sama bekerja sama. Boleh jadi ketika langsung dikasih modal gede, setelah itu ngawur. Jadi satu kesulitan itu Allah tawarkan dua kemudahan. Bisa satu kesulitan dunia dengan bermacam-macam kemudahan dunia, tapi jika belum dapat kemudahan di dunia, pasti ada akhir. Maka ketika kita berdoa keluar dari kesulitan, lalu kita minta kepada Allah dunia yang lebih baik, siap-siap kadang-kadang dunianya belum datang, belum tentu dapat, tapi akhirat pasti. Dunia sebetulnya belum dapat, pasti dapat, cuman dari sisi yang lain. Minta sehat, gak sehat-sehat juga. Kadang makin kita tidak sehat, makin dekat dengan Allah. Betapa banyak orang diuji dengan sakit, makin dekat dengan Allah. Berarti tetaplah bergantung kepada Allah. Satu kesulitan Allah tawarkan dua kemudahan, asal kita yakin bahwa kita tetap bergantung pada Allah. Lihat surat 42, surat Asy-Syura ayat ke-26. Ketika orang-orang yang diuji oleh Allah tetap beriman, tadi tawaran Allah apa? Surga menjadi rahmat. Yang penting di saat kita sulit, mengadu, mengeluh, dan berdoa kepada siapa? Tetap. Apa jaminan Allah bagi orang yang beriman dan beramal soleh kalau berdoa, meminta? Wa yastajibul ladzina amanu wa amilus solihat. Dia Allah memperkenankan, mengijabah doanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa yaziduhum min fadli. Di samping dia perkenankan doanya di dunia, Allah menambahkan apa? Pahala dan dengan karunia-Nya. Pahala itu Bapak Ibu lihat apa enggak? Karunia Allah, ampunan Allah, rahmat Allah dilihat apa enggak? Dirasakan apa enggak? Bisa dirasakan tapi oleh hati, tapi tidak terasa secara kasat mata. Dibawa kemana pahala kita, ampunan kita, karunia Allah kepada kita? Bukankah jaminan Allah kebahagiaan untuk akhirat? Yaziduhum min fadli. Cuman sayangnya manusia itu kalau berpikir diberi kesulitan oleh Allah, lalu berdoa, mintanya apa? Kesulitannya diangkat sekarang atau nanti? Di dunia atau di akhirat? Itu kesalahannya manusia. Yang dituntut dunianya segera.
Jangan. Tapi itu orang kafir, kenapa enggak punya masalah? Alah, orang kafir enggak dikasih apa-apa kok, dapat banyak. Itu bukan karunia, itu bukan rahmat, itu azab. Maka dikatakan apa oleh Allah di ujung ayatnya? Wal kafiruna lahum azabun syadid. Mereka dapat siksa yang keras. Untuk apa dunia dan seisinya kalau disiksa nanti di akhirat? Maka bagaimana kita menyikapi ini? Wahai saudaraku seiman sekalian, jika Allah memberikan kesulitan kepada kita, kita sudah berdoa terus-menerus meminta kemudahan, jika dunia ini belum dikasih kemudahannya, bersabarlah, karena Allah lebih tahu tentang kita. Pantaskah dapat dunia banyak atau berapapun? Yang paling tahu siapa? Maka Bapak Ibu siap, jika menghadapi kesulitan kita harus bersabar, sebab di dalam kesabaran itu terkadang yang diberikan oleh Allah di dunia enggak cocok seperti keinginan. Kenapa? Karena manusia kalau minta dunia langsung dikasih. Gimana tadi ayat-ayatnya? Seperti yang di surat Yunus, surat 10 ayat 12, surat 39 ayat 49. Ngawur atau ngawur? Makanya tiap manusia minta dunia, siap-siap enggak dapat langsung. Boleh jadi malah nanti ditunda sampai akhirat. Apa alasannya? Di ayat 27. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Sekiranya manusia itu mintanya rizki di dunia, lalu setiap minta rizki di dunia dikasih, nanti banyak yang melampaui batas di bumi. Apa karena Allah enggak mampu memberi? Allah Maha Kaya. Sampai-sampai dalam sebuah hadis kursi dikatakan, jika semua manusia, makhluk manusia dari Adam sampai yaumil akhir sebelum terjadi kiamat berkumpul di satu lembah, jin pun demikian, minta kepada Allah lalu dikasih oleh Allah, sama rata seperti orang yang paling kaya, bermiliar-miliar manusia dapat harta kaya korun semua, enggak mengurangi perbendaharaan kekayaan Allah, karena Allah Maha Kaya. Jadi bukan Allah enggak mampu memberi, tapi Allah melihat kita cocok apa tidak. Saya yakin Bapak Ibu punya anak-anak, tiap anak dikasihnya sama atau beda? Mungkin enggak Bapak ngasih belanja uang anak-anak sekolah yang masih SD dengan kuliah sama? Oh, Bapak enggak adil. Mungkin yang kuliah 100.000 sehari, yang SD 5.000 aja udah. Sesuai kebutuhan. Yang paling tahu siapa? Kalau anak mungkin ngambek, papa mama curang, abi umi curang, kakak 100.000 sehari, aku masa cuma 5.000, kamu pantasnya 5.000, kamu dikasih 100.000, apa yang terjadi? Seperti itulah kita, demikian pula Allah. Cuman sayangnya kita itu kayak anak kecil di hadapan Allah, ngerengek terus mintanya dapat. Sudahlah, walaki yunazzilu biqadar. Allah menurunkan itu ada qadarnya, ada takarannya. Yang ini dapat banyak melimpah ruah. Memang Allah tahu ini orang cocok dapatnya kayak gini. Yang ini nih, wah kalau dikasih melimpah ruah nanti enggak cocok. Jangan deh segini aja deh. Jadi jangan ngambek. Bersabarlah. Insyaallah Allah akan angkat suatu ketika dari sesuatu yang lebih baik lagi. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, bersabar. Nanti jaminannya adalah surga. Sebab ketika seorang sahabat mendapatkan musibah-musibah, yang dia yakini adalah surga. Saya tutup dengan satu hadis lagi, 37, dari Abdul Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai mereka. Beliau berkata, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan aku masih melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahki nabiyan minal anbiya, yakni sedang mengisahkan, menceritakan salah seorang nabi dari para nabi-nabi. Salawatullahi wasallamu alaihim, semoga Allah melimpahkan salawat, keselamatan dan keberkahan atas mereka, yakni para nabi-nabi. Dorobahu qaumuhu, ada seorang nabi yang diutus oleh Allah dakwah di tengah-tengah kaumnya, dipukuli oleh kaumnya. Fa'admahu wa huwa yamsahul dam an wajhih, sampai dipukuli lukanya berdarah-darah. Lalu nabi itu sambil menyeka dari wajahnya, dari keningnya, darah yang dipukuli itu tadi oleh kaumnya, diseka. Dendam apa enggak? Marah apa enggak? Coba lihat apa yang terjadi nabi tersebut. Wahuwa yakul, nabi itu dalam keadaan dipukul berdarah-darah, menyeka darah dari wajahnya, dari keningnya. Dia berdoa,
Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ada orang begitu sekarang. Pencemaran nama baik, baru katanya aja pencemaran nama baik. Nama Anda memang enggak baik kok. Kenapa kok membela diri? Karena memang manusia zaman sekarang tidak yakin dengan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kalau Nabi, lihat, Nabi ini sallallahu alaihi wasallam bercerita, Nabi Muhammad SAW, ada nabi-nabi yang begitu. Kenapa? Karena memang pada saat itu sahabat minta kepada Rasul, ya Rasulullah, doakan dong orang-orang kufres yang jahat, orang-orang kafir, supaya Allah laknat dan Allah timpakan azab. Aku diutus bukan untuk melaknat, aku diutus untuk menjadi rahmat. Lalu bercerita tentang Nabi ini, ada Nabi dipukuli, dia tenang, tidak membalas, malah mendoakan supaya diampuni. Ada orang begitu. Ini kesabaran luar biasa. Kalau kita, Ustaz, sabar ada batasnya Ustaz. Ya itulah sabarnya kita. Itulah sabarnya kita. Tapi betul, sabar itu ada batasnya. Batas kesabaran kita adalah akhir hayat kita. Itulah batas kesabaran. Kalau itu terjadi insyaallah. Bagaimana caranya? Saya tutup dengan ayat Al-Qur'an. Bagaimana Rasul bisa sabar, Pak? Menghadapi segalanya. Karena yakin fa inna ma'al usri yus. Maaf. Rasul dulu sebelum menjadi rasul disanjung enggak? Dipuji enggak? Dihormati enggak sebelum jadi rasul? Wih, orang paling top di Mekah, Pak. Apapun urusan Baniku Arab Quraisy, siapa yang menyelesaikan? Rasul. Amanah, Siddiq, Fatonah, ini sebelum jadi rasul. Maaf, begitu turun wahyu, suruh dakwah, gimana? Dihina, dicela, betul? Dianggap pendusta, tukang sihir, dikejar, dihendak dibunuh, diusir, dirampas, puncaknya hijrah. 13 tahun lamanya, Pak. Ngadunya sama siapa? Kalau ada HAM mungkin udah tiap hari pengaduan Rasul, pencemaran nama baik, aku dipukul, disakiti. Rasul enggak pernah mengadu kecuali hanya kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sebagaimana Nabi Ya'qub, sebagaimana Nabi Ayub, sebagaimana Nabi dan Rasul, hanya ngadu sama Allah. Maka menghadapi penderitaan berat, kenapa kok jadi lapang? Sebab karena ngadunya sama Allah, Rasul dadanya diberikan lapang. Siapa yang memberi lapang? Maka di surat Asy-Syur, surat 94, 4 ayat pertama bagaimana? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah Allah yang telah melapangkan dadamu untukmu? Wa wada'na 'anka wizrak. Bukankah Allah yang mengangkat beban-beban berat yang dipikulmu? Alladhi anqadha dhahrak, yang dipikul oleh punggung-punggungmu. Wa rafa'na laka dhikrak, bukankah Allah meninggikan sebutan namamu? Ayat ini turun bukan untuk kesombongan Rasul, makin yakin dengan janji Allah. Apalagi digandeng ayat 5 dan ayat 6, yakin luar biasa. Rasul dikaya apa, dicaci maki, enggak pernah membalas, Pak. Bahkan doanya apa? Allahumma ighfir qaumi, Allahumma hdi qaumi, innahu kana la ya'lamun. Ini doa Rasul. Sehingga apa yang terjadi? Baru hijrah ke Madinah sudah mulai ada. Meskipun 3 tahun pertama penderitaan sampai Badar, kemudian berikutnya sampai Uhud. Tapi setelah perang Uhud, kemudian tahun ke-7 Hijriah Fathu Mekah, apa yang terjadi setelah itu? Semua diraih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kesabaran. Kalau itu terjadi, insyaallah lapang dada kita. Jadi yang menyebabkan kita enggak sabar apa, Pak? Sempit. Bagaimana cara kita supaya lapang dadanya? Senantiasa carilah hidayah. Ayat penutup yang saya sampaikan, surat 6 125. Surat 6 ayat 125. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Maka barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan hidayah, karena tentu kitanya berusaha mencari hidayah, salah satu caranya kita hadir ke kajian, ibadah, ikut aturan Allah, kita mengikuti ketetapan Allah dengan kesabaran kita, itu salah satu ciri orang mencari hidayah. Allah kasih hidayah. Gimana, Pak, kalau sudah dapat hidayah? Gimana, Bu? Yashrah sadrahu lil Islam.
Allah akan buka dadanya, diberikan kelapangan untuk menerima Islam. Bukan untuk masuk agama Islam, bukan. Karena ada yang terjemahnya untuk memeluk agama, ada yang terjemahannya begitu. Ada yang terjemah begitu, untuk memeluk agama Islam. Ada, biasanya dalam Al-Quran terbitan kita ada. Yasroh lil Islam, dilapangkan dadanya kepada Islam, untuk Islam. Maksudnya diatur oleh Islam, nurut. Mau diperintah, mau dilarang, mau ditetapkan syariat, hukum, aturan, sami'na wa ato'na. Kenapa? Dadanya nerima, dibuka oleh Allah, karena hidayah. Sekarang gak pernah nyari hidayah, gak berusaha ngaji, gak mau sholat, gak mau ibadah, sholat asal-asalan, gak mau ke masjid, gak ikut aturan. Kira-kira gimana? Wa may yurid ayyudillahu, jika Allah menghendaki sesat karena orang itu yang menginginkan kesesatannya, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama, Allah jadikan dadanya itu sempit, sesak, seperti seakan-akan sedang. Coba Pak, orang gak pernah masuk masjid, disuruh ke masjid gimana Pak? Diteriakin juga enggak, dinyanyiin, ayo ke masjid, nanti kalau gak sesat, gak bisa. Karena ini hidayah, bukankah Allah yang memberi? Makanya tiap hari mana yang paling banyak kita minta kepada Allah? Rizki atau hidayah? Puluhan kali, bisa lebih dari 50 kali kita minta hidayah. Kalau sholat kita yang fardu, 17 kali minta hidayah. Lewat sholat, ihdinas siratal, lewat duduk antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wahdini, 17 kali lagi. Kalau nambah yang sunnah, belum lagi nambah doa-doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina, 50 kali lebih Pak kita minta hidayah. Penting atau penting? Kalau itu Allah beri, lapang dada kita. Tapi yang enggak diberi, sesak, sempit, kayak lagi jalan ke atas. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun, maka demikianlah pasti Allah akan timpakan siksaan, azab nanti di neraka atas siapa? Orang-orang yang mengaku iman tapi sesungguhnya mereka la yu'minun, tidak beriman. Wallahu a'lam, semoga Allah lapangkan dada kita, Allah limpahkan kesabaran untuk kita, dan semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang istiqomah di atas iman dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa demikian, sudah masuk waktu syuruk, semoga membawa manfaat dan hikmah yang benar dari Allah dan yang disampaikan oleh Rasul. Yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan, kita manusia yang penuh kekhilafan, semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.